بسم الله الرحمن الرحيم. Syarat untuk seseorang menjadi pemimpin yang membimbing manusia ke jalan Allah ialah sabar. Hendaklah dia bersabar demi meneruskan perjuangan untuk membela Islam. Dengan nama Allah dan Rasulullah, segala kelebihan yang Allah berikan pada Adam ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tak cukup ke kamu buat bapak aku macam ni? Kau sihir dia sampai dia sakit. Lebih baik kau ambil darah aku untuk kau puas. Aku bukan bawa ajaran syiar. Ya! Sesungguhnya mereka orang yang sesat. Jauh dari petunjuk. فرعون هذه أمة أستغفر الله. Siapa yang tak rasa, takkan faham dengan perjuangan kita sebab